Selamat malam. Saya sekarang berada di Kecamatan Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Saya akan mereview yang namanya Tengkleng Pak Teguh, yang katanya ada di daerah utara Pasar Pracimantoro. Bukanya jam 3 sampai habis. Mari kita ke sana. Nah, di sini ada masakan yang namanya Tengkleng Pak Teguh. Tapi saya sampai di sini pukul berapa ini? 7. Tengklengnya sudah habis. 7 malam. Nah, ini. Ya, untuk mengobati kecewa, ini saya mau review tongseng kambing dan juga tongseng ya, Pak? Sate. Sama sate kambing. Oke. Kita lihat ya. Jualan sate sudah berapa tahun, Pak? Berdiri sejak kapan, Pak? 93. 93. Berarti sudah berdiri berapa tahun? 29. 29 tahun berdiri. Tapi nggak pegel toh, Pak? Enggak, Pak. Wah. Enggak. Wah, luar biasa. Ini kira-kira satu hari menghabiskan berapa porsi, Pak? Ekor, Pak? Iya, ekor. Ekor, terus kira-kira estimasi, perkiraan itu habis berapa porsi, Pak? Perkiraan berapa porsi ini? Ini porsi nggak tahu. Nggak tahu ya? Cuma ini kambing. Tiga empat. Paling sepi itu dua. Itu bisa jadi 200 porsi? Ya, kurang lebih. Kurang lebih 200 porsi, iya. Luar biasa. Tanya, Pak, kalau satenya satu porsi berapa, dijual berapa? 25, Pak. 25, itu sudah sama nasi belum? Komplit. Iya. Tongsengnya juga. Iya. Kalau gulai sama. Sama 25. Kalau tengkleng, Pak? Sama. Tapi tengklengnya bikin kecewa loh, Pak. Lah saya ora kumanan ya, Pak, tekan kene, Pak. Nah, kecewa aku. Wah, Pak Teguh jebolane ya, wah luar biasa 29 tahun. Iya. Makasih ya, Pak. Iya. Pokoknya insya Allah besok kita ketemu lagi. Iya, ya, Pak. Saya pasti lihat dengan nanya. Oh ya, tak lihatnya, Bu. Ibu. Nggih. Wah, ini satenya luar biasa. Ini pakai kecap khusus ya, Bu? Iya. Wah, baunya sedap banget ya ini. Ya. Mantul, Pak. Wis, pakai apa itu? Sambal sama jeruk. Mantap. Yeah. Ini suasananya hujan ya, Bu. Saya sampai di sini anginnya kok apa ya, banter banget ini saya. Saya dari Wonosari, Bu. Dari Wonosari. Terus saya mau tanya, Bu, bumbu-bumbu rahasianya ini apa, Bu? Ini sambal. Oh iya, luar biasa. Aku tak lihat sana ya. Sing itu apa, bakar satenya ya, Bu. Ini sate kambing muda ya, Bu? Sate kambing muda ya. Ini masih sudah berapa tahun ini bekerja ngipasi sate kambing ini? 7 tahun. 7 tahun ngipasi terus? Waman orang mangan sate, wes mambu sate. Betul. Oke, kita lihat tongsengnya. Bu, tongsengnya, Bu. Wis. Mantap ya. Ini dengan Bu siapa ini? Bu Sami. Oh, Sami podo cara Jawa. Nggih. Iya toh, Bu, sama, artinya Sami sama. Tapi kan bukan saudaranya Sami Simorangkir itu atau penyanyi itu toh? Bukan. Oh, ya bukan. Oke. Ya, ini guys, sudah mateng tongsengnya. Oke, guys. Ya, ini. Anak berapa, Pak?
Nih, luar biasa kan? Wah, ya. Kemebul. Nah. Tapi saya enggak kumanan tengkleng ini. Saya mau protes dengan siapa? Tuh mantap guys, dagingnya, mericanya, ini nasinya, nanti kalau kurang boleh tanduk. Nah, oke, kita review ya. Oke, banyak enak banget. Ke Praci, jangan lupa mampir ke Sate Kambing dan Tengkleng Pak Teguh. Mulai buka jam 3 sore sampai habis. Tapi saya sampai di sini jam 7 saja, tengklengnya sudah hilang, sudah habis. Oh, ini makanya tongsek. Enak banget. Ini buka setiap hari ya? Buka setiap hari. Jangan semenang karo kecelik. Gitu ya. Saya sambil makan dulu. Apa tenang, bro. Oke. Sampai di sini dulu ya. Ketemu di Tengkleng Pak Teguh Pracimantoro, meskipun saya tidak kumanan tengkleng. Silahkan datang bila mana Anda ke Pracimantoro, ke Tengkleng Pak Teguh, yaitu di sebelah utara pasar Pracimantoro. Oke, selamat malam, sampai jumpa di konten lainnya.